gitu doang. Besok buka gue. Ini yang lagi viral, ada katanya ada beberapa jenis singkong yang namanya singkong racun, kalau di sini singkong karet barangkali ya. Apakah benar ini yang dimaksud singkong itu atau bukan? Tapi saya lagi berusaha, barangkali ini yang sedang dicari. Oke, Pak. Singkongnya ini sudah umurnya sudah beberapa tahun yang lalu itu tumbuhnya. Dan ini besarnya sudah besar sekali, coba bandingkan dengan tangan. Bandingkan dengan tangan saja udah lumayan besar. Dan panjangnya luar biasa, ini udah seperti akar. Jadi potong dua. Ya. Dari pohonnya sendiri aja udah sangat besar pohonnya. Ya. Nah, itu daunnya seperti itu. Udah sangat besar, udah melebihi daripada rumah. Melebihi atap rumah. Nah. Ini ini singkongnya sudah sangat mengakar. Jadi udah seperti akar malahan, tapi ini tetap singkong, cuman berserat seperti karet. Kayaknya harus dipotong aja, Kang. Hah? Harus dipotong, wis. Mungkin ini sore masih ada, mungkin cuman. Loku di mana? Ini kita ketok karo pacul malah, Bi. Iya. Ya, ini dia penampakan dari singkongnya. Saya nggak tahu apakah singkong karet ini sama dengan singkong racun ya. Tapi memang di sini kadang-kadang daunnya saja itu takut untuk dimakan oleh kambing. Jadi orang-orang yang punya kambing itu takut untuk kasih makan kambingnya itu dengan daun singkong ini. Karena memang dipercaya bahwa daun singkong ini itu bisa menimbulkan mabok kalau dimakan daunnya. Nah, ini singkongnya. Waduh, Putin. Karet. Mabok. Ah, ini dia penampakan singkongnya. Nanti teman-teman barangkali ada yang menginginkan bisa kontak ke kami. Nah, ini cukup panjang. Ini panjangnya sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, hampir 1 meter. Hampir 1 meter ini panjangnya. Berat ya bisa 5 kilo barangkali ya. Nah, ini dia penampakan singkongnya. Sedangkan pohonnya sendiri, kita bisa lihat ke sana pohonnya. Daunnya nggak ada yang di bawah karena daunnya sudah pada di atas semua. Ah, itu daunnya karena ini bercampur dengan daun mangga. Ini nggak kelihatan. Nanti ada yang pendek, kita coba lihat yang pendek. Nah, ini lagi singkong karet yang lebih pendek. Ini daunnya seperti ini. Apakah benar yang dimaksud singkong racun itu ini? Silakan yang barangkali yang tahu tentang informasi yang benar ini, apakah seperti ini daunnya? Hah? Pohonnya sudah berapa tahun ini, sudah segede ini nih. Pohonnya sudah sebesar ini. Kalau kita bandingkan dengan tangan tuh, tidak nyakap tangan. Mungkin bisa dua tangan. Ya, karena sudah merambat kemana-mana.
Ya. Nah, itu pohon, itu daunnya. Ini di daerah Kabupaten Kebumen, tepatnya di Kecamatan Kuarasan. Desanya desa dekat dengan Kecamatan Gombong. Oke, barangkali itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.